Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rivinaldo Channel, guys. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini aku mau unboxing ini ya. Jadi ini wallpaper, wall sticker. Kemarin aku beli di Shopee ya, dan aku mau buat hiasan ini, teman-teman ya, meja bar. Jadi ini kalau diginiin saja ini nggak bagus, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana hiasan meja bar untuk buat sendiri, simak saja videonya, guys. Oke, langsung saja kita buka ya. Untuk pesananku kemarin beli online ya, teman-teman. Ini sebenarnya nggak pakai sticker nggak apa-apa ya, tapi ya harus pakai cat, teman-teman. Kalau digiriin tuh ini gak bagus. Jadi kalau pengen simple, pengen cepat selesai, ya bisa menggunakan stiker ya. Jadi ini nanti tinggal nempel. Oke, ini taruh dulu. Ini motifnya motif kayu, guys. Nah, kita kemarin ini ukuran berapa? Ukuran 45 10 meter. Jadi ini ukurannya 45 cm kali 10 meter. Ya. Jadi sini ini 45 ya. Ya, lebarnya. Dan ini 10 meter. 10 meter panjangnya. Ini harganya hanya berapa, Bang? 30. 30.000 itu sudah plus ongkir, guys. Ini murah sekali, teman-teman. Ini kita coba dulu. Rupanya terlihat begini ya. Ya. Kenapa jadi milih warna biru? Jadi catnya ini, teman-teman. Ini catnya nanti ini temboknya juga warna biru, guys. Ya. Coba ini belum dingin, belum dicat temboknya. Itu ya, teman-teman. Jadi motifnya itu alami. Tanpa lama-lama langsung saja kita pasang, guys. Kita ukur dulu. A few moments later. Baik, teman-teman, itu seperti yang teman-teman lihat di belakang. Jadi sudah aku pasang semuanya, dan ternyata ini semuanya hampir ya, teman-teman, lebih sedikit tadi itu bekasnya 10 meter ya totalnya. Jadi itu dulu ya, teman-teman, untuk videoku kali ini. Jadi ini buat kalian yang bingung bagaimana buat meja bar, ini yang jelas buat sendiri ya, tanpa tukang. Jadi kita bisa meminimalisir anggaran buat kalian yang mau buka usaha angkringan atau warung kopi atau kedai kopi di rumah, guys. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye.